And I said, go ahead. Hit me. Bam. And then I just said, is that what you wanted? Would you like another? Bam. I didn't punch you, by the way. I'm sorry that I didn't hit you across the face in a proper slap, but I was hitting you. It was not punching you. I don't know what the motion of my actual hand was, but you're fine. I did not hurt you. I did not punch you. I was hitting you. Rekaman audio ini jadi barang bukti dalam sidang kasus pencemaran nama baik antara aktor Hollywood Johnny Depp dengan mantan istrinya Amber Heard. Ini adalah lanjutan dari laporan Depp yang tak terima dituduh melakukan kekerasan seksual oleh sang mantan istri lewat tulisan opininya di The Washington Post pada 2018. Depp lantas bersaksi kalau dialah yang kerap mengalami kekerasan selama menikah dengan wanita berusia 36 tahun itu. Pada 2015, ujung jarinya bahkan sampai putus akibat pertengkaran dengan Heard. Persidangan masih berlanjut dan pihak Amber Heard pun berusaha membuktikan Depp juga melakukan kekerasan. Di luar perseteruan Heard-Depp, KDRT terhadap pria memang kurang dibicarakan. Kekerasan yang dialami Depp adalah satu dari sekian banyak kasus KDRT yang dialami pria. Di Jerman, hampir 20% korban KDRT adalah laki-laki yang jumlahnya mencapai 26 ribu orang dalam setahun. Satu dari tiap 6 laki-laki di sana mengaku pernah didorong oleh istrinya. 10% lainnya pernah ditampar, ditendang, hingga dilempar sesuatu yang dapat melukai. Di Kenya, Nigeria, dan Ghana, pengangguran dan kemiskinan jadi penyebab utama serangan terhadap pasangan. Sementara di Indonesia, lebih dari 1.000 pria jadi korban kekerasan per Januari hingga April 2022. Sebagian besar terjadi di dalam rumah tangga. Menyebabkan hal ini bisa terjadi? Oke, jadi kalau kita berbicara tentang KDRT, itu kan pasti mengacunya ke toxic relationship gitu ya Mbak ya. Cuman kadang ya biasalah, kadang kan karena cinta itu membuat buta gitu. Jadi kalau di kasus-kasus yang sering biasa saya temui gitu di lapangan, itu ada seperti pemakluman gitu loh. Jadi sebenarnya waktu pacaran tanda-tandanya itu, sinyal-sinyalnya itu sudah ada. Sudah si salah satu dari pasangan ini sudah aware gitu kan. Tapi masih kayak memaklumi gitu. Bisa juga mungkin itu tadi ya, tidak ada konsep hubungan yang sehat dalam pernikahan. Mungkin dia pun berangkat dari keluarga atau orang tua di mana ayahnya pun disiksa oleh ibunya. Gitu. Jadi secara teori anak itu kan akan memodel perilaku orang tuanya. Gitu. Jadi bisa juga termindset di anak bahwa ketika dia melihat ayahnya gitu ya disakiti oleh ibunya gitu kan, termindset di diri anak bahwa oh berarti wajar ya perempuan memukul laki-laki, wajar ya perempuan memaki laki-laki. Meski jadi korban KDRT, laki-laki cenderung tak melaporkannya karena mereka khawatir tidak akan dipercaya, dianggap lemah, dan kurang maskulin. Studi bahkan mendapati kalau pelaporan justru punya dampak emosional negatif lantaran adanya perlakuan stereotip gender yang memperparah viktimisasi terhadap mereka. Lantas, apa yang bisa dilakukan? Misalnya nih, pasangan nih, salah satu dari pasangan sudah sadar nih kan, oh aku udah di hubungan yang benar-benar toksik nih, karena sudah ada KDRT. KDRT-nya tuh gak cuma fisik, tapi juga verbal, seksual juga, dan finansial, termasuk finansial. Yang pertama tuh coba melakukan brainstorming sama orang-orang terdekat yang memang benar-benar bisa membantu dan memberikan dukungan selama proses penyelesaian KDRT-nya itu. Sadarilah kalau misalnya kamu tuh orang-orang yang kuat dan mampu menghadapi ini gitu. Jadi berupaya untuk mensugesti diri sendiri bahwa punya power kok untuk keluar
bukan cuman keluar sih, tapi speak up gitu, tentang keadaannya dia.